apa-apa wis terserah siapapun yang memerintah. Ora apa-apa, gak ngerti gak apa-apa. Penting iki barang sing nggowo kowe kan? Dalam video amatir terlihat jika petugas pintu utama rutan kelas 2B Ponorogo Jawa Timur langsung membongkar sebuah botol shampo yang diduga menjadi alat untuk menyelundupkan narkotika. Dalam botol besar ini petugas mendapati barang bukti narkoba yang dikemas di dalam plastik dan disimpan di dalam botol shampo. Tak hanya mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis pil double L yang digerus menjadi serbuk, petugas dari rutan kelas 2B Ponorogo juga mengamankan dua kurir, masing-masing SR 25 tahun dan DP 19 tahun hari Jumat siang kemarin. Dari pengakuan kedua kurir yang merupakan residivis kasus narkoba, mereka hanya disuruh oleh seseorang untuk mengirim barang ini ke seorang penghuni rutan kelas 2B Ponorogo yang saat ini masih mendekam karena kasus narkoba. Sebelumnya, petugas dari rutan kelas 2B Ponorogo sempat menaruh curiga kepada kedua pelaku. Selain gerak-gerik yang mencurigakan, mereka juga datang di saat petugas hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kebetulan kemarin barang sudah ada dibuka oleh anggota. Jadi, dari informasi anggota kami, barang dimasukkan ke dalam botol sampo. Dan dari anggota kami juga sudah merasa itu berbentuk serbuk putih dari dalam sampo, dan memang ukurannya agak besar, dan sampo yang digunakan pun sampo ukuran besar. Jauh ini ada keterangan bahwa itu dipastikan itu narkoba, ya? Jenis narkoba? Iya, setelah kami konfirmasi dari kepolisian, dan memang ada diindikasikan bahwa yang disembunyikan itu adalah barang terlarang. Saat ini kedua kurir narkoba serta barang bukti narkotika masih diamankan di Sat Narkoba Polres Ponorogo. Polisi masih akan mengembangkan kasus ini, termasuk memburu bandar dan penadah narkoba yang diduga berada di dalam lapas. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV. Revolusi Multimedia.